walaupun sudah memasuki awal musim kemarau, tapi kita tetap harus waspada. Khawatirnya nanti ada sesekali cuaca ekstrim yang berakibat akan adanya dampak yang bisa mengkhawatirkan. Salah satunya tahu-tahu satu hari hujan dengan intensitas deras, walaupun kemungkinannya kecil, tapi tetap harus waspada karena itu yang menjadi perhatian kita khususnya di aliran Semeru.